Bagaimana kalau dakwah itu dilakukan dengan cara kita main musik atau bernyanyi? Ini dakwah yang batil, dakwah yang sesat. Ya, gak bisa dakwah menggunakan sesuatu yang haram yang diharapkan oleh Allah Rasulullah gak bisa. Gak bisa. Dakwah harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Gak boleh menggunakan yang batil gak boleh. Menggunakan yang haram gak boleh. Jadi nggak bisa kita lakukan yang seperti itu dan juga nggak boleh. Makanya semua harus taubat semuanya harus taubat kepada Allah. Penyanyi, pemusik dan yang lainnya, artis semua harus taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah belajar ngaji. Bukan dia taubat kemudian dia suruh ceramah atau pembawa acara Ini gak benar. Maksudnya dia suruh ngaji, nuntut ilmu. Belajar yang benar. Bukannya kemudian dia nanti akan ceramah, akan dipanggil orang. Sekarang mungkin jadi pembawa acara. Besok jadi ustadz dia. Dipanggil ceramah. Seperti orang mu'alaf yang baru masuk Islam. Suruh belajar orang yang tobat. Tolong yang foto-foto itu gak ada manfaat. Yang foto gak ada manfaatnya. Nanti antum pajang. Antum tambah dosa nanti. Jangan dipajang itu. Enggak ada manfaatnya. Cukup sekali, mesti diingatkan sekali. Enggak ada manfaatnya. betul-betul enggak ada manfaat. Sama sekali enggak ada manfaatnya. Jadi, saya ulangi lagi. Jadi, orang-orang yang uh, bertobat, disuruh dia untuk belajar. Para pemusik, penyanyi, pelawak, atau mu'alaf, orang yang bermusik Islam, suruh dia bertobat kalau Allah belajar tentang Islam kadang-kadang kita juga merasa wah senang gitu ketemu artis orang kalau senang ketemu orang yang soleh senang itu wajar ketemu pelaku maksiat kok senang mantan pelaku maksiat kalau dia taubat kok senang suruh dia taubat kalau dia dengan taubatan nasuha. taubat kita nggak tahu apakah taubatnya dia benar apa nggak tahu lagi nanti dia apakah dia kembali lagi kepada asalnya Ketika dia kumpul sama teman-teman berbuat lagi Kita nggak tahu Maka jangan kemudian kita terpengaruh dengan orang seperti itu Justru kita mempengaruhi dia supaya dia tobat, belajar, belajar Mengerjakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram Menjauhkan semua teman-teman yang maksiat Begitu orang Islam, diajak dia untuk kembali kepada Allah SWT Tadi sudah saya jelaskan bagaimana kita mengingat kematian itu. Saya sudah jelaskan mengingat kematian dengan apa? Dengan kita mengingat bahwa kita pasti mati. Kita ingat juga tentang azab kubur, nikmat kubur. Kemudian kita wajib mempersiapkan bekal bahwa kita pasti mati. Kita menggunakan waktu sebaik-baiknya. Karena kita pasti mati. Kita isi waktu kita dengan melakukan amal-amal soleh. Kita wajib pertaubatan semua dosa, kita jauhkan perbuatan maksiat, dan yang lainnya itu ingat kepada mati. Kemudian juga uh, nabi ketika menyebutkan, Akhiru min laddad. perbanyaklah ingat kematian, kenapa nabi menyuruh kita supaya ingat kepada matian, supaya kita mempersiapkan bekal untuk akhirat, supaya kita nggak tamak dengan dunia, supaya kita gak tamak dengan dunia. Dengan kita ingat kematian supaya kita bertobat atas semua dosa, dengan kita ingat kematian supaya kita menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, dengan kita ingat kematian kita enggak akan bergembira dengan apa yang ada, dan kita enggak akan bersedih dengan apa yang luput dari kita, dengan kita ingat kematian kita enggak akan hasad kepada orang, enggak akan dengki kepada orang, dan banyak lagi manfaat, dengan kita ingat kepada kematian, puluhan manfaat dari ingat kepada kematian itu. Bagaimana hukumnya kita olahraga? Boleh atau olahraga mubah? Artinya sekarang orang banyak mengatur pola kesehatan, ya dia atur bagi dia, bagi dia bagaimana supaya bisa sehat. Semua dia lakukan oleh dia tiap hari olahraga, tapi lupa dia bagaimana mengatur pola kehidupan dia. Waktu dia habis buat yang sia-sia banyak sekali, yang maksiat banyak, tinggal diatur waktu dia. Kenapa ini diatur? buat kesehatan dia, kenapa nggak diatur buat ibadah dia kepada Allah? Karena dia pasti akan mati. Mestinya diatur. Baca Quran berapa jam sehari, baca buku berapa jam, baca Hadis berapa jam sehari, Mengaji berapa. Kan diatur. Udah waktu olahraganya saja. Yang dia ingat olahraga. Di sini yang harus kita atur, kita nggak usah mikirkan bagaimana orang mengatur jadwal waktu dia atau di masjid. Yang penting bagi kita kita dulu. Kita sudah belum mengatur waktu jadwal kita. Waktu ini sudah kita gunakan sebaik-baiknya atau belum? Untuk kita masing-masing. Yang ikhwan dan akhwat, coba ngatur jadwalnya. Untuk memperbaiki dari sisa umur kita. Ini sekarang kita berada pada sisa-sisa umur kita. Kita harus isi dengan yang bermanfaat. Kata Nabi SAW, Ihris ala mayan Berkemauan keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong pada Allah, jangan lemah. Kita harus mengatur waktu kita. Benar tidak ada ruh yang kembali ke dunia dengan gentayangan? Gak ada. Gak ada. Itu yang gentayangan, yang gentayangan itu setan itu. Gak ada ruh kalau sudah berada di dalam barzah gak akan kembali ke dunia. Min barzakhun ila yomi di belakang ada barzang, mereka ada barzah mereka kiamat gak kembali dia kalau sudah mati udah gak kembali gak kembali ke dunia mengganggu orang yang hidup segala macam itu setan yang mengganggu dalam Islam nggak ada itu istilah ruh kembali itu nggak ada dalam Islam tidak ada